Shalom, meros bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Depek Alai Maripa. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan terlebih dahulu kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Ya, kami beroleh kesehatan pada hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, buka hati dan pikiran kami agar firman-Mu dapat bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa yang benar. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, Rabu tanggal 20 Oktober 2021 yang tertulis dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mengajarkan bagaimana Paulus dan jemaat di Tesalonika berpesan supaya mereka saling mendoakan. Saling mendoakan. Dalam firman Tuhan ini berkata, berdoalah untuk kami supaya kami kuat memberitakan firman Tuhan. Kuat bekerja, melakukan pekerjaan itu dengan hati. Dan mereka juga kuat menghadapi pergumulan dan juga jangan terjebak dalam perilaku yang jahat supaya mereka menjauhkan perilaku yang jahat. Dan juga para pelayan Tuhan menjauhkan perilaku dari perilaku yang jahat. Maka firman Tuhan ini berkata kembali, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Paulus juga mendoakan mereka supaya mereka menunjukkan hati mereka kepada yang pertama adalah kasih Kristus. Bagaimanakah kasih Kristus itu? Kasih Kristus itu adalah kasih yang agape, kasih yang tulus, yang tidak mengharapkan apa-apa balasan, tetapi kasih yang tulus kepada manusia. Itulah yang diarahkan hati kita ini, supaya hati kita ini bersih, damai, supaya hati mereka juga berdamai, tidak timbul iri, hati yang kotor, hati yang memikirkan kejahatan, tetapi hati ini diisi dengan kasih Allah, kasih Kristus. Bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jika kehidupan kita diisi dengan kasih Kristus, hati kita diisi dengan kasih Kristus, tentu akan timbul kedamaian. Kenapa timbul kedamaian? Karena kita saling mengasihi di dalam rumah tangga, mengasihi di dalam masyarakat, di dalam gereja, di dalam kehidupan organisasi apapun itu, ketika kasih Kristus diam di hati kita, maka akan terjadi kedamaian. Kita saling mengasihi, saling menolong. Bagaimana kita lihat kasih Kristus itu nyata? Yaitu betapa besarnya kasih Kristus itu. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kasih Kristus itu nyata misalnya dalam perintah Tuhan, perintah yang pertama sampai keempat itu kasih kepada Allah. Bagaimana kita mengasihi Allah itu, percaya kepada Dia, yakin kepada Dia, menyerahkan segalanya kepada Tuhan Allah, bersembah kepada Tuhan Allah, dan juga taat beribadah kepada Allah. Titik kelima sampai ke sepuluh, bagaimana kita kasih terhadap manusia. Tidak mencuri, tidak berdusta, tidak berzina, tidak bersaksi dusta. Tidak mengingini harta orang lain, tidak mengingini istrinya, tidak. Pokoknya itu adalah kasih terhadap sesama manusia. Kasih yang vertikal dan kasih yang horizontal. Itulah yang kita tanamkan dalam hati kita. Kita jauhkanlah iri, dengki, hati yang kotor. Bagaimana hati yang kotor itu? Hati yang kotor diisi dengan hati iblis. Kehidupan kita juga berantakan. Maka pikiran kita kotor. Kita akan membuat yang jahat. Kita akan memikirkan yang jahat. Dan apa efek daripada itu? Ingatlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Orang yang melakukan hatinya mengisi dengan hati iblis, dia tidak akan bertahan selamanya.
Tetapi hatinya yang diisi dengan kasih Kristus akan menimbulkan perang di tengah-tengah dunia dan manusia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, dikatakan menunjukkan hati kita kepada ketabahan Kristus. Bagaimana ketabahan Kristus? Kristus tabah, menanggung beban, dia memikul salib. Dia dihina. Dia diludahi, tetapi dia tabah menanggung beban itu untuk keselamatan manusia. Ada misi yang harus dilakukan oleh Kristus, yaitu karya penyelamatan yang sungguh besar. Demikian juga kita ditanamkan ketabahan Kristus dalam hati kita, agar kita tabah menanggung beban apapun yang kita hadapi. Mungkin krisis ekonomi, mungkin penyakit, mungkin ada kehidupan kita pergumulan yang sangat berat yang kita hadapi. Biarlah ketabahan Kristus nyata dalam hati kita. Sama seperti Ayub, dia menanamkan ketabahan Kristus, makanya dia tabah menghadapi pergumulan hidupnya. Dan apa yang terjadi? Ketabahan Kristus itu yang kita tanamkan dalam hati kita, kita akan tabah menghadapi pergumulan, maka hasilnya adalah sukacita. Yakinlah, badai akan berlalu. Semua kita hadapi dengan Tuhan kita, agar kita kuat menghadapinya. Jangan menghindar dari masalah, tetapi hadapilah masalah itu dengan berdoa kepada Tuhan supaya kita kuat menghadapi masalah. Seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Marilah kita saling mendoakan. Marilah kita menunjukkan hati kita kepada kasih Allah dan ketabahan Kristus, agar hidup kita senantiasa membawa terang dan garam di tengah-tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu bertemu berakhir dalam hidup kami, agar kami Tuhan hidup menjadi orang-orang yang menunjukkan hati kami kepada kasih Allah dan ketabahan Kristus. Untuk itu kuatkan kami Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, untuk segala kehendak-Mu. Amin.